menjual gabah ke tengkulak. Sejumlah petani di Karawang, Jawa Barat memilih untuk menjual gabah ke tengkulak dibandingkan kepada Bulog. Antara lain karena sulit bagi mereka untuk menemui pihak Bulog di wilayah tersebut. Pada masa panen akhir Juli ini, harga gabah menurun dari sebelumnya Rp45.000 per kilogramnya atau sekitar Rp450.000 per kuintal, kini dijual dengan harga Rp42.000 per kilogram atau sekitar Rp420.000 per kuintal. Rencana ini mau dijual kemana ini, Pak? Ke tengkulak aja. Oh, tengkulak? Iya. Buat itu dia lagi apa tuh? Buat dia itu minum. Oh, iya. Berarti. Pak, kenapa nggak dijual ke Bulog, Pak? Enggak, soalnya ke Bulog, soalnya nggak ada yang belinya sini. Nggak belinya? Iya. Nggak ada perkampungan untuk Bulog, gitu. Pernah nggak Pak jual ke Bulog, Pak? Belum. Belum pernah, Pak, ya? Iya. Tapi yang Bulog tuh boleh. Ada sini, emang. Harganya sesuai nggak, Pak? Ya. Rendahnya, Pak, ya? Iya. Tapi ya, harga mahalan dari kampung gitu, daripada ke Bulog, tengkulak gitu. Sementara itu, para petani juga berharap pemerintah dapat kembali memberikan bantuan berupa pupuk ataupun benih bersubsidi yang tak lagi mereka dapatkan selama 5 tahun terakhir. Dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One, mengabarkan.